Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart User, pemirsa YouTube channel Sugianto Menembus Batas. Kali ini saya akan sharing satu aplikasi yang baru saja saya dapatkan informasinya dari seseorang, namanya Pak Surya. Aplikasinya itu namanya Netflix, yang ini ya, Netflix. Jadi Netflix ini saya baru dikenalkan oleh Pak Surya. Mari sama-sama kita lihat, kita tonton videonya, penjelasan tentang aplikasi yang menurut saya lumayan bagus, lumayan keren, lumayan ini ya, legit ya, lumayan legit dan membayar dan berpotensi untuk menambah pendapatan penghasilan kita. Ya kurang lebih ini adalah aplikasi untuk kita nabung lah ya. Nanti saya lanjutkan lagi menurut pendapat saya. Dan kali ini mari sama-sama kita lihat apa namanya, penjelasan dari Pak Surya ya. Kita lihat sama-sama penjelasan dari Pak Surya. Monggo Pak Surya, silakan. Salam kenal dengan Bapak. Bapak Surya ya. Bapak Surya ini sedang membawa satu peluang namanya Netflix ya. Netflix. Oke. Mari sama YouTube kita sama-sama lihat peluang ini, kali aja cocok sama saya, cocok sama teman-teman juga. Oke, Pak, boleh dijelaskan, Pak. Namanya Netflix. Oke. Itu currency. Itu currency lain ya. Currency. Yang baru launching ya, yang baru launching di Malaysia, Indonesia, Thailand dan di seluruh negara lainnya. Oke. Okay. Di mana Netflix ini memberikan satu dua peluang. Di mana peluang ini sama seperti kita menyimpan atau menabung uang di bank. Maaf, launching tanggal berapa Pak? Untuk launching ya. Untuk launching. Ini pre-launching atau launching? Ini pre-launching. Pre-launching ya. Iya, pre-launching. Kalau launchingnya nanti bulan 9. Oke. Okay. Jadi Netflix ini memberikan peluang sama seperti kita menabung uang di bank. Ketika kita menabung ya, ketika kita menabung uang di bank, kapan saja bisa kita ambil. Nah, cuman perbedaannya di Netflix di sini kita menabung, kita mendapatkan keuntungan fluktuatif per hari. Dari mulai 0,3 sampai dengan 0,5 atau setara sebulan itu antara 8 sampai dengan 12% itu per bulan. Fluktuatif tadi Pak ya? Ya. Okay. Dan hasilnya juga bisa ditarik setiap hari. Minimal penarikan itu $20. Okay. Kalau kursnya itu berapa Pak? Kursnya ikut kurs semasa. Oh semasa ya? Ya ikut kurs semasa, $20. Okay. Ya. Dan minimal untuk menabung di sini itu adalah dengan $100. Oke. Okay. Minimal menabung itu $100. Itu paket minimalnya. Minimal. Oke, okay, maksimal ya tanpa batas. Ya. Sama seperti kita menabung di bank, kita enggak ada batas maksimalnya. Artinya kelipatan atau tidak? Tidak. Misalnya 101 minimal 100 100 101 2 3 4 5 6. Oke. Oke. Nah, ketika kita menabung, maka kita di sini harus buat kesepakatan, di sini harus kita semacam deposit. Ya, deposit. Setelah kita deposit, maka kita akan mendapatkan profit. Ya, mendapatkan profit bagi hasil fluktuatif. Oke, okay. Contoh $100 berarti kita simpan di aplikasi Netflix seperti ini. Oke, okay. Kita simpan di aplikasi Netflix ini. Ini aplikasinya Pak ya? Ya, ini aplikasinya. Oke, okay. Nah aplikasi ini sama dengan wallet dan di sini tersedia juga yang namanya robot. Nah robot ini yang akan bekerja nanti memberikan keuntungan dari nilai deposit kita. Oke, okay. Nah setelah kita melakukan deposit maka keesokannya. Maka keesokannya kita akan mendapatkan profit 0,3% sampai dengan 0,5% per hari. Oke, okay. Sampai kapan? Unlimited. Oke, okay. Selama uang kita tidak kita tarik, selama itu setiap hari kita akan mendapatkan profit. Dan profit ini akan kita bisa tarik menggunakan nilai tukar seperti BTC, BCH, dan wallet-wallet yang lainnya. Begitu Pak ya. Oke. Okay. Nah, bisa kompres ya Pak ya? Bisa kompres. BTC, ETH, BCH. Oke. Okay. Dan ya. Sekarang yang masih tersedia itu adalah Bitcoin, BCH, sama MHB. Nah untuk apa itu Pak? MHB? Iya, MHB ini koinnya. Oh, koin bawaan ya. Sendiri ya? Nah, koin sendiri yang namanya itu MHB. Inilah yang bisa dikompres ke BTC, ETH tadi ya? Ya, benar. Oke. Okay. Nah, jadi contoh kita deposit $100 kita akan mendapatkan profit 0,3 sampai dengan 0,5 per hari unlimited. Selama kita tidak tarik, selama itu kita akan mendapatkan profit setiap hari. Oke. Okay. Nah, dan modal yang kita depositkan, yang kita tabung tadi $100 ini bisa kita tarik kapan saja. Bisa kita tarik kapan saja. Begitu kita tarik, oke, okay, maka kita dikenakan biaya fee atau penalti. Penalti ya. Fee sebesar 5%. Oke, okay, sebesar 5% dari dipotong dari modal dari kita. Modal kita. Oke. Okay. Nah, di sini tidak ada alasan kita tidak untuk
bergabung atau menyambung atau menyimpan koin MHB. Kenapa? Peluang ini sangat sangat sekali membantu kita. Kenapa? Selama ini kita harus bekerja banding tulang, peras keringat, ya. Pinambas. Nah, pagi-pagi pulang malam, penghasilan pas-pasan. Ini ketika kita menabung, artinya menabung saja, artinya kita sudah mendapatkan penghasilan pasif. Oke, okay? Penghasilan pasif artinya tanpa pun harus kita mempromosikan kepada orang lain, kita akan mendapatkan profit pasif setiap hari tanpa dikerjai. Tanpa dikerjai. Siap. Oke. Okay? Nah, ada peluang yang lebih menarik lagi. Ketika kita pasif saja mendapatkan keuntungan setiap hari, bagaimana kalau kita mengenalkan aplikasi Netflix ini kepada orang lain untuk ikut bergabung atau ikut menabung, ya. Contoh, Anda menabung contoh 100 USD. Oke. Okay? Nah, Anda berhak mempromosikan kepada si A, si B, si C, si D, si E. Oke. Okay? Dan tanpa batas. Matahari, Pak, ya? Ya, matahari. Oke, okay, tanpa batas. Oke. Okay. Ya. Jadi, setiap orang yang kita rekomendasikan, ya, kita rekomendasikan, mereka mau ikut menabung. Contoh di sini 100. Oke. Okay. Berarti dari orang yang kita rekomendasikan ini, mereka mendapatkan keuntungan pasif sama seperti kita. Oke, okay? 0,3 sampai dengan 0,5. Lantas apa keuntungan Anda? Anda sudah merekomendasikan, Anda mendapatkan bonus. Oke, okay? Bonus sponsor sebesar 100%. Ini dari profit domain. Dari profit si A, si B, si C, si D, dan si E. Oke, begitu juga si A. Dia merekomendasikan, si B merekomendasikan, si C merekomendasikan, si D merekomendasikan, si E merekomendasikan. Maka si A akan mendapatkan 100%. Sama seperti si Anda di level 1, Anda menerima 100% dari profit si A, B, C, D. Oke, terus Anda akan mendapatkan apa? Anda akan mendapatkan bonus sponsor sebesar 10% dari profit 1, 2, 3, 4, 5. Di level kedua, ya? Di level kedua. Dan ini kita berpotensi menerima sampai dengan level 10. Sebesar 10%. 10%. 10%. Oke, 10%. Oke, dan di sini di level 1 ini 100%. Oke, barangnya 10%. Ya. Untuk makan bonus level sampai dengan level 10, syaratnya harus sponsor, direct sponsor langsung di level 1, itu 10 orang. Oke? Okay? Dan kita akan mendapatkan profit harian dan bisa kita tarik setiap hari. Sebagai contoh, simulasi saja. Anggap, di level 1, tercipta omset 1000 USD. Berarti total kalau kita kalikan dengan 0,3 USD, berarti sama dengan 30 dolar. Oke, okay. 0,3 kali, iya kan, 0,3 berarti 3 USD. Oke, okay. Totalnya berarti ini penghasilan setiap hari dari level 1 kita. Oke, okay. Ternyata terduplikasi di level 2. Di level 2 terduplikasi 10-10, di sini tercipta 10.000 USD dikali 0,3 kali, berarti 0,03 dikali 10.000 sama dengan 3 dolar juga. Oke. Okay. Jadi di level kedua kita mendapatkan 3 dolar. Di level keempat, di level ke 1 2 3 4. Di sini level ketiga, ya. Oke, okay. Level ketiga terjadi di sini 100.000. Maka kita akan mendapatkan 0,03 kali 100.000 sama dengan 30 US dollar setiap hari, dan seterusnya sampai dengan level ke-10. Berarti dengan total sampai dengan level ke-10 di sini ada 10 juta. 10 juta dikali 0,03, jadi penghasilan kita sama dengan 30.000 US dollar per hari. Artinya di sini peluang ini nggak bisa kita abaikan. Ya, mulai dari sekarang. Mumpung ini harga masih murah, dan ini selain kita mendapatkan profit pasif, kita akan mendapatkan peluang dari kenaikan harga koin. Sekarang harga koin kita, harga koin Netflix itu murah. Kemudian kita lihat Netflix dibuka, Netflix dibuka dengan harga sekarang, harga 1 MSB setara dengan 0,31 US dollar.
dan di awal pertama kali dibuka itu harganya 0,20 US dollar. Berarti dalam kurun waktu 3 minggu Netflix sudah mengalami kenaikan 50% lebih. Nah, bayangkan ketika Netflix ini harga bergantung kepada kenaikan ITC. Dan yang kedua, MSD juga bisa naik dari banyaknya komunitas. Banyaknya transaksi komunitas. Untuk kalau kita simpan, harga BTC dengan harga sekarang 174 juta. MSD dengan harga 0,31. Satu tahun kita hold, 0,31. Harga BTC mencapai dengan 1 miliar. MSD dipastikan harganya itu 100 US dollar satu MSD. Jadi kalau kita simpan sekarang 100 dollar dibagi 100 US dollar dibagi dengan harga 0,31 dapatnya itu 322 MXB. Kita simpan dalam 1 tahun harga BTC mencapai dengan 1 miliar dan MXB dengan harga 100 US dollar, berarti kita punya 322 dikali 100 US dollar. US dollar berarti uang kita ada berapa? 322 kali 100 berarti 30 kali 100 berarti sekitar 322 32.000 ya. Betul, 32.200. Berarti 100 dikali 322, 32.200 US dollar. Berapa modal yang kita simpan? Hanya 100 US dollar. Wow, luar biasa. Ini baru namanya bisnis pensiun. Cara deposit. Nah, untuk melihat cara deposit, kita lihat di sini. Tinggal kita masukkan di sini. Nah, yang pertama kita harus download aplikasi, ya, download aplikasi Netflix. Kemudian kita register, daftar. Setelah mendaftar, kita setor Bitcoin ke wallet kita. Nah, di sini contoh sudah masuk Bitcoinnya 0,008, kurang lebih sekitar 100 dolar. Nah, di sini harus kita belikan. Belum tuh jelas. Turun Pak, nunggu naik Pak. Nunggu naik dulu lah. Gak cukup nih. Gak cukup. Nah, kita exchange. US dollar. Sekitar 97 dolar. Gak cukup dengan 100. Ini harus cukup 100 Pak, berarti harus ditambahin. Ditambahin sekitar 3 dolar lagi. Dari poin itu bisa tambah ya? Dari mana? Dari poin itu bisa ditambah? Bisa. Atau nanti tunggu naik lah. Naik sedikit gitu sih. Nah, ini kurang ini. Ini minimal harus 100 dolar. Ditambahin ke pos itu lah. Jadi kalau dan di sini minimal 100 dolar. Jadi kalau kita masuk depositkan di Netflix robot ini, kalau kurang dari 100 dolar maka robot tidak berjalan. Berarti profit tidak kita terima. Tapi ketika cukup dengan 100 dolar maka kita get robot. Setelah get robot baru kita masukkan di sini Bitcoin. Setelah kita masukkan Bitcoin, kita klik OK. Kita klik OK, maka otomatis keesokannya kita akan menerima profit setiap hari. Kita akan menerima profit setiap hari. Dan itu setiap hari dibayar NFT. NFT ini semacam mata uang fiat yang sifatnya flat, tidak naik, tidak turun. Yang bisa naik itu adalah MHB. Ini. Ini wallet. Kalau deposit
pakai BTC Pak ya? ETH bisa ya? Deposit bisa pakai BTC, bisa pakai BCH. Kalau untuk ETH itu nanti di bulan 9. Oh, ETH belum ya? ETH, Ripple, Litecoin, dan banyak nanti koin-koin yang di coin market cap di papan atas itu nanti bisa masuk kemari semua. Kalau WD ke... WD bebas. Bebas ya? Kita mau pindahkan kemana? MSU kita punya lah ya? Ya, MSU kalau kita pindahkan BTC, BCH, ETH, terserah. Ini asal mana Pak? Ini perusahaan. Asal dari China. Asal dari China. Ya. Kebetulan ini juga saya menerima informasi dari teman-teman dari Malaysia. Saya tidak melihat dari teman-teman yang biasanya dari Malaysia itu bahwa bisnis kurang apa namanya? Kurang bisa bertahan. Okay. Tapi karena ini saya lihat yang pertama itu adalah teknologinya blockchain. Yang kedua ini dari China dan yang ketiga koinnya ini bisa di mining tapi sekarang belum dibuka untuk umum. Mining tidak di open karena dibuka untuk komunitas dulu. Setelah komunitas nanti sudah cukup kuota yang dibagikan untuk komunitas baru mining itu akan dibuka untuk umum. Okay. Dan Netflix sendiri target Netflix ada 1 juta komunitas. Harganya 1 juta Pak ya? Iya, 1 juta komunitas seluruh dunia. Nah, jadi jangan tunggu lama sekali. Karena banyak di luar sana orang sudah mau per BTC itu sampai dengan 1, 10, bahkan ada yang mau per sampai dengan 100. Nah, dan sekarang belum dibuka secara global, masih di curi setat, leader-leader di seluruh negara di Asia itu nggak boleh curi setat untuk mengembangkan Netflix.